Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadzil Hidayat dengan EPM 2181-10059 dari jurusan Ilmu Psikologi Universitas Islam Riau. Nah, teman-teman semuanya, ada tiga aspek penyimpanan memori atau sistem. Yang pertama adalah memori sensoris, di mana memori sensoris ini memiliki penyimpanan isyarat sensorik otak dalam jangka waktu yang sangat singkat setelah pengalaman sensoris yang sebenarnya terjadi. Jadi begitu teman-teman. Nah, yang kedua ada memori jangka pendek, di mana memori jangka pendek ini memiliki penyimpanan sangat terbatas dan informasi-informasinya hanya bertahan kurang lebih 30 detik dalam otak kita, teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga ada memori jangka panjang, di mana memori jangka panjang ini
memiliki penyimpanan nyaris sangat besar kapasitasnya hingga tidak terbatas, dan penyimpanannya lebih relatif permanen, teman-teman. Nah, dari cuplikan animasi tersebut, kita melihat ada seorang pria yang menyukai jam dengan sangat teratur dalam hidupnya. Tanpa dia sangka, ia mengalami sebuah kecelakaan dan masuk dalam dimensi waktu di mana dia berharap bahwa dimensi waktu itu bisa menyelamatkan dari kecelakaan. Meskipun berulang kali ia mencoba mengubahnya, tetapi tidak berhasil. Sampai pada akhirnya, ia pasrah dan tidak berharap pada waktu. Dan ia terhindar dari kecelakaan tersebut. Namun, di akhir cerita, tak disangka ia tersambar petir. Dan ia pun didatangkan oleh waktu yang sebenarnya. Bisa memahami bahwa seseorang bisa menghargai waktu, mengubah 15 menit dalam hidupnya untuk memperbaiki. Memang kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Apa mungkin 10 detik, 10 hari, 10 bulan, atau 10 tahun. Karena semuanya akan teringat dan terekam di dalam memori kita. Dan kebayang gak sih teman-teman, betapa besarnya otak kita dalam memproses semua ini. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena telah memberi nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaganya dengan baik. Untuk sementara sampai berjumpa bersama-sama.